Transaksi jual beli dalam talian melonjak 2.5 bilion ringgit tahun lalu berbanding 1.7 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid berkata, pandemik COVID-19 menyebabkan ramai yang beralih pada urus niaga dalam talian. Mungkin kerana mereka yang terkena PKP ini, yang terpaksa duduk di rumah, mereka terpaksa mendaftar secara online ini kerana memudahkan kerja mereka. Jadi ini satu cara untuk mereka melaksanakan aktiviti bisnes mereka. Walaupun saya dapatkan, setengahnya dah ada dah yang bisnes fizikal tu. Tapi mereka juga nak daftar secara boleh online. Jadi ini satu benda yang membanggakan kita lah. Beliau ditemui selepas program Malaysia Prihatin di Hulu Terengganu. Katanya lebih 240,000 syarikat baru didaftarkan tahun lalu berbanding sekitar 40,000 setahun sebelumnya. Manakala 489,958 perniagaan dalam talian sudah didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sehingga tahun lalu.